Kembali lagi di channel saya, Irfan Hilmi Entertainment. Kali ini saya sedang berada di Solokan, perkampungan teman-teman. Coba lihat. Kali ini saya akan mancing ikan. Seperti biasa, kita setor muka dulu teman-teman. Oke, siap. Dan menghalo teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita beri ini dulu ke apa namanya, umpan. Nyangkut teman-teman, coba lihat. Jaranya gerak-gerak. Man, dapat mujair kecil. Hai. Oke, saya dapat. Kayaknya juga kayak kecil ya teman-teman. Ya, namanya juga di Solokan, pasti ada yang kecil, pasti ada yang gede ikannya. Kita masukkan. Oke. Oke, kita anclomkan lagi. Kita masukin lagi umpannya ke air. Ikan yang kedua. Oke, kita lihat yang kedua mana. Nyangkut-nyangkut, teman-teman. Coba lihat. Ikan kecil lagi. Tapi kalau enakan sih, enakan ikan kecil. Kalau digoreng juga apa aja, crispy gitu. Kriuk-kriuk, wah mantap. Mantap pokoknya. Berbeda dengan ikan yang besar. Kalau ikan besar pasti dagingnya tebal. Kalau ikan kecil rasanya itu crispy. Oke, kita tunggu ikan yang kedua. Kalau mancing harus ekstra sabar ya. Ada lagi nyangkut-nyangkut. Lumayanlah ikan, dapat ikan mujair kecil. Oke, saya menemukan ular. Coba. Ular air. Sepertinya ada yang nyangkut. Oh, ini orang, guys. Ada yang nyangkut-nyangkut, guys. Bikin deg-degan. Coba lihat. Mas. Eh,
kita tunggu. Dapat udang, guys. Coba. Wow. Udang. Wah. Ini udang air tawar. Lumayan cukup besar. Coba lihat. Is. Cantik sekali. Is. Capit. Woi, nyapit, woi, nyapit, anjir. Eh. Is. Anjir. Lumayan buat ditaruh di akuarium. Oke. Okay. Ih, mukanya kumaha ya, eh. Selesai kieu. Oh iya. Nah, udang, guys. Sekitaran ukuran berapa ini? 4 cm. Udang air tawar. Nah. 4 udang. Kita masukkan. Tunggu-tunggu ikan malah dapat udang. Tapi biarlah, lumayan. Oke, lanjut. Lanjut. Hasil kedua dapat udang, kita pancing lagi. Kira-kira dapat ikan apa dapat udang lagi ya? Kita tunggu pancingan yang ketiga. Oke, biar kelihatan gerak-gerak, saya pakai apa namanya itu, kantong plastik, karena lupa nggak bawa apa namanya kumbul. Biar kelihatan sama teman-teman. Biar kelihatan nyangkutnya. Kantong plastiknya saya cabut lagi, guys. Takut kali. Ini spotnya ikan-ikan kecil semua. Nyangkut-nyangkut, guys. Coba lihat. Barusan hampir dapat, cuman lepas lagi. Lauk bunter, eh, lauk bunter, bunter. Oke, gerak-gerak, guys. Ah, habis, lepas lagi, guys. Sayang sekali, lepas lagi, udah dua kali lepas. Tuh. Yang pertama lauk benter, apa benter kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Terus yang barusan kayaknya ikan mujair, mujair kecil. Ya, kita coba satu kali lagi. Penasaran? Coba satu kali lagi. Udah mau maghrib. Penasaran, penasaran. Anjis. Cir teh kararese euy. Kararese beunang. Susah, teman-teman, susah didapat.
harus ekstra sabar. Ya, kalau mancing harus ekstra sabar. Oke, dapat lagi guys. Lihat. Dapat lagi ikan apa ini, kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Sundanya ini ikan buntur. Lumayan lah. Dapat. Cuman dapat 3 ekor. Yang satu, yang pertama ikan mujair kecil. Terus yang strike yang kedua dapat udang. Lumayan. Terus yang ketiga dapat ikan ini nih. Ikan buntur. Kayak ikan mas ini biasanya suka ada di kali-kali, bersembunyi di bebatuan, tapi di selokan juga suka ada guys. Udah, kita masukkan. Berhubungan udah mau azan maghrib, saya tutup saja sampai di sini. Ini cuman menyalurkan suka aja, suka mancing gitu ya, yang suka mancing. Okay. Mohon maaf, ikannya cuma dapat sedikit. Nah, udah mau ada. Oke, tutup saja sampai di sini. Sama saya Irfan Hilmi Entertainment, sama channel saya Irfan Hilmi Entertainment, jangan lupa di subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.